Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Dunia Teknologi. Di video kali ini Dunia Teknologi akan membahas tentang Samsung pamer sampel foto pertama dari Galaxy S22 Ultra 5G. Tapi sebelum melanjutkan videonya, alangkah baiknya teman-teman semua mengklik subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal video dari kami. Pada hari Rabu, tanggal 9 Februari tahun 2022, Samsung akan mengungkap seri Galaxy S22, dan sebagian besar fokus pada Galaxy S22 Ultra. Hal itu karena dengan sudut persegi, dukungan S Pen, Galaxy S22 Ultra akan menggantikan Galaxy Note yang menghilang dari jajaran Samsung 2021. Sebagaimana diketahui, tahun lalu Samsung fokus pada versi terbaru dari ponsel lipatnya, Galaxy Z Fold 3 dan Galaxy Z Flip 3. Seperti biasa, salah satu fitur yang paling dinanti dari ponsel Galaxy S adalah kamera. Galaxy S22 Ultra diperkirakan akan dilengkapi dengan sensor kamera 108MP, sensor 12MP di belakang lensa ultra wide, dan sepasang sensor 10MP yang mendukung sepasang lensa telefoto yang menghadirkan optical zoom 3x dan 10x dengan fitur super zoom 100x hybrid. Menurut Samobile, sebagaimana dikutip Phone Arena, sampel foto pertama Galaxy S22 Ultra tampaknya telah diunggah oleh Samsung di akun media sosialnya. Foto itu diambil saat upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin 2022 dan diambil dalam cahaya redup. Meskipun demikian, kualitas gambar berbicara untuk dirinya sendiri. Ini adalah pertanda baik bagi mereka yang menantikan untuk membeli Galaxy S22 Ultra yang akan datang. Sementara acara Unpack hari Rabu sudah dekat, Samsung sebenarnya tidak mengatakan foto itu dari Galaxy S22 Ultra. Tetapi jika Anda seorang Samsung dan tahu bahwa semua mata akan melihat gambar yang Anda sertakan dalam tweet Anda, terutama yang sangat dekat dengan acara Unpack, pasti Anda akan menggunakan kamera terbaik Anda untuk menggunakan Galaxy S22 Ultra.